tapi kok kerokan ya Spiderman ini ya. Tuh kegatelan. Tuh kena ulat bulu dia, teman-teman. Woi, teman-teman, cari mainan Ultraman lagi yuk. Wah, kita harus mencari terus nih, teman-teman. Kakak sudah di sini, teman-teman, di kebun singkong. Kita cari mainan Ultraman sama Spiderman ya. Spiderman di mana ya kira-kira, teman-teman? Wah, kita harus mencari Spiderman nih. Oke. Wah, di mana Spiderman? Kamu di mana Spiderman? Wah, kalian dengar sesuatu? Waduh tuh. Wah, Spiderman terluka, teman-teman. Tuh, kakinya Spiderman sampai bolong-bolong tuh. Aduh, kasihan sekali kamu Spiderman. Dia terluka, tapi enggak ada darahnya. Widih. Nih. Hey, Spiderman, dia sampai ketimpa ini, teman-teman. Genteng. Iya, iya, iya. Jauh, ya, ya. Kita bantuin Spiderman ini dulu ya. Nanti kita tanyain kenapa ini, ceritanya gimana. Wow. Waduh. Waduh tuh. Waduh. Dia sampai kesakitan tuh. Wah. Kok bisa ya? Eh, kamu kesakitan gimana ini, Spiderman? Dia mau berubun. Tapi kok kerokan ya Spiderman ini ya. Tuh kegatelan. Tuh, kena ulat bulu dia, teman-teman. Coba baju kamu dicopot sih. Banyak panunya, teman-teman. Spiderman punya panu. Wah, kita cari mainan Ultraman aja ya. Wah, dia mau berubun tapi tertimpa ini, teman-teman, genteng. Longsor ya. Genteng bisa longsor. Ada Ultraman. Wow, oh beneran tuh. Warnanya biru. Widih. Mungkin yang longsorin itu Ultraman itu ya, Spiderman ya. Wah, kamu harus ambil Spiderman. Kamu terbang. Tuh, wih. Spiderman kakak bisa terbang. Huhui, mantul. Wah, nakal sekali ini Ultraman. Apa itu Spiderman? Kamu belum bersahabat ya sama dia ya? Oh, makanya kamu di longsorin itu. Wah, bawa sini. Wow, git magnificent. Widih. Nanti kamu kenalan dulu ya sama dia ya. Wah, kita cari lagi. Awas. Awas nanti rumahnya roboh. Longsor ya? Waduh, ada lagi tuh. Wah, ada dua nih di atas genteng. Ini Ultraman Ginga. Wow, mantul. Spiderman, coba kakak lihat tangan kamu. Kok ada yang bolong ya, teman-teman? Coba lihat. Ada yang bolong tuh, teman-teman. Wah. Kita cari lagi, teman-teman. Oke. Ikuti Spiderman kakak ini. Wadidaw, gak ada mainan ya. Di mana mainannya? Biasanya sih Spiderman langsung tahu mainan, tapi kok ini nggak tahu-tahu ya. Wah, apa gara-gara Spiderman berubah jadi gendut ya? Biasanya kan dia lincah. Tiba-tiba tahu mainan, tiba-tiba tahu mainan. Ini nggak tahu, teman-teman. Ini oleng sekarang, teman-teman. Dia tuh. Wah, kita ikuti terus Spiderman kakak ini. Loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini. Dia menemukan harta karun tuh. Wih, ada dua Ultraman Git sama Ultraman Z. Wow, mantul. Ya, kita cari lagi. Awas, di lemari itu ada ularnya. Kakak nyinggung ular di sana. Wah, nanti kamu dipatok ular jadi nggak gemuk lagi. Wah, di mana kamu harus mencari Spiderman? Ya. Wih, Spiderman kesana kemari dan kesana kemari, teman-teman. Apa Spiderman? Bantuin? Oke deh, kakak bantuin ya. Coba kakak lihat di sebelah sini. Kamu cari-cari di bawah pisang ini ya. Coba diputerin tuh. Sampai ke sandung dia. Wah, ada mainan ya. Wow, dia ke sandung. Wih, ini Ultraman Titus, teman-teman. Mantul. Wih, cari lagi. Tut-turut-tut-tut. La-la-la-la-la.
kita cari lagi di tempat lain Spider-Man. Ada mainan di sana, tapi Spider-Man enggak tak kasih tahu. Tuh, dia barusan tahu. Oh. Sebenarnya kakak tadi sudah tahu ini Spider-Man, tapi kakak ngetes kamu. Tuh, dia dapat Ultraman Zero. Wih, mantul. Ini Hulk. Wow, monster baik hati kayak Spider-Man ini selalu membantu kakak dan teman-teman yang ada di rumah ya teman-teman. Yang suka dengan video kakak silahkan di like. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Dadah teman-teman.